inilah berita Sandek Pos. Selamat menikmati dan menonton sampai habis. Ini dari mana nih Pak? Dari Desa Tandialo Pak. Tandialo. Ya. Berapa jarak dari sini? 20 km. Ya, bagaimana kondisi di atas saat gempa? Kondisinya ya sangat diperhatinkan Pak. Ya. Keluarga panik dan ketakutan. Bagaimana kondisi rumah di atas keluarga? Kalau untuk di tempat saya kondisinya ya sedikit parah juga. Sudah bisa dilalui kendaraan? Ya, alhamdulillah sudah tembus Pak. Longsor. Iya. Nah ini bantuan ini diambil Muhammadiyah ya? Iya. Oh iya. Naik apa dari atas Tanjalo ke bawah sini? Naik motor. Oke. Namanya siapa? Irham. Ya? Irham. Oke, makasih. Ini bagaimana ini menjadi posko di sini ya? Oh iya, alhamdulillah di sini posko kami, di sini posko transit penyaluran bantuan untuk masuk di Kecamatan Ulu Manda. Iya. Jadi ada 5 desa di dalam yang kami layani untuk penyalurannya masuk. Iya. Kemudian 2 desa yang ada di pinggiran itu langsung terdistribusi di sini. Iya. Kami bagikan kepada masing-masing warga. Caranya kepala desa datang atau warga masing-masing? Ada yang diwakili oleh kepala desanya, ada juga yang langsung ke masyarakat. Masyarakat ya. Iya, ini sebagai apa di sini? Saya kebetulan koordinator poskonya di sini Pak. Muhammadiyah. Iya, angkatan muda Muhammadiyah. Jadi di sini ada IMM, ada IPM, terus ada pemuda Muhammadiyah. Iya. Ada juga dari pimpinan daerah. Iya. Jadi semua satu di sini. Kemudian dikoordinir oleh satu lembaga yang disebut MDMC. Iya. Jadi mereka yang terjun ke lapangan untuk melakukan asesmen, pendataan, kemudian kebutuhan apa yang mereka perlukan kami salurkan kepada warga. Iya. Ini sudah berapa lama poskonya ini pasca gempa? Iya, pasca gempa kami langsung membentuk posko di sini. Kemudian seluruh rekan-rekan relawan, ada yang dari Sulawesi Selatan, ada yang dari Polman, Ajene, bergabung di sini. Sampai kapan kira-kira posko ini di? Kami belum bisa memastikan sampai kapan, tapi harapan kami sampai benar-benar proses aktivitas ekonomi masyarakat sudah kembali normal, Pak. Oke, dengan siapa? Dengan Harmegi Amin.
Oke, makasih. Sebagai apa di sini? Saya koordinator posko. Koordinator, oke, makasih. Yeah.